dengan gagal. Tapi ini Utbah bin Rabi'ah, orang yang tidak mau menyerah, pantang menyerah. Sekali berlayar, maka harus mendapatkan hasilnya. Utbah. Kemudian dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan, "Bagaimana ya Rasulullah kita bertoleransi dalam beragama ini? Bagaimana kalau pada hari Jumat kalian menjalankan agama kalian dan kami mengikutinya? Ketika masuk hari Sabtu misalnya, maka kau dan kaummu, jemaahmu mengikuti agama kami." Ditawarkan saling bergantian untuk menjalankan agama, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau ketika itu. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Maka di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lakum dinukum waliya din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas sekali. Kalau untuk berkaitan dengan agama, Rasulullah tegas sekali. Tidak ada pantang menyerah. Tidak takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya asyiddaa 'alal kuffar, keras juga kepada orang kafir. Siapa yang bersama Rasulullah? Begitu banyak nama-nama hebat yang dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Umar bin Khattab Al-Faruq. Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq gelarnya. Faruq diambil dari kata faruq, alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang membedakan hak dan batil. Dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Abu Nu'aym Al-Asbahani disebutkan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang mukmin. Ketika menjalankan aktivitas ibadahnya sembunyi-sembunyi, takut Islam menjadi agama yang terlarang ketika itu. Ketika ketahuan ada orang yang masuk Islam, mati, disiksa. Ini Islam. Maka mereka bersembunyi dalam rumah satu sahabat Al-Aqam, maka disebut dengan Darul Aqam, bersembunyi. Tapi ketika Umar masuk Islam ketika itu, maka perbedaan pun tampaklah. Ketika Umar mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna al-haq, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? In mutna aw hayyina, ketika kita mati dan hidup, bala walladhi nafsi biyadihi, bala, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Innakum alal haqqi in muttum aw hayyitum," kata Rasulullah, "kalian berada dalam kebenaran ketika kalian hidup dan mati." Oleh karena itu Rasulullah, kalau begitu mari kita go public, kita tampakkan Islam keluar. Sejak itulah Islam menampakkan jati dirinya keluar dalam dua barisan. Barisan yang pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ini hadis diceritakan oleh Anas bin Malik. Ini alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Umar tentang didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Umar keras kepada orang-orang kafir? Umar bin Khattab tegas kepada orang-orang kafir, sangat tegas. Diceritakan ada salah satu raja yang berasal dari Ghassan ketika itu, namanya Jabalah bin Raiham. Suatu ketika dia menulis surat kepada Umar bin Khattab. Dia tulis surat, "Ya Umar, saya ingin masuk Islam. Saya ingin mendatangi kota Anda,
dengan pasukannya berjumlah 500 orang, berbaju besi yang sangat gagah, baju besinya berlapis emas, begitu juga tentara-tentaranya, baju besinya kokoh dan gagah-gagah. Sampailah di Madinah Al-Munawwarah, disambut oleh Umar bin Khattab ketika itu. Betul tanya masuk Islam? Betul. Masuk Islam, dia melaksanakan syariat Islam, dia sholat, dia puasa, dia berinfak. Suatu saat masuklah musim haji, maka Umar bin Khattab mengajaknya untuk berangkat haji ketika itu. Ketika tawaf, apa yang terjadi? Ini Umar bin Khattab ya, dengan sahabat barunya Jabalah bin Ayham, raja dari Ghassan ini, raja Ghassan menginjak kain ihram salah satu orang Badui di sekitar Makkah. Ijab. Malah dia ditampaknya ini si Badui, siksanya. Ya raja, ini orang biasa. Si Badui tidak terima, mengadu kepada Umar bin Khattab. Siapapun dia, keadilan harus ditegakkan. Itu Umar. Ditegakkan oleh Umar ketika dipanggil. Jabalah, ta'al, mari. Ini ada satu orang mengadu bahwa engkau telah menzaliminya. Engkau telah menamparnya. Kenapa? Kata Jabalah, Umar, ini orang telah menginjak kain ihram saya ketika tawaf. Memang kenapa kau injak? Kenapa harus ditempelin? Saya ini raja, sementara dia adalah rakyat biasa. Engkau telah mengaku bahwa engkau telah berbuat kezaliman di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua perkara untuk. Yang pertama, dikisos, engkau ditempelin balik. Yang kedua, membayar diat, uang ganti rugi. Tapi sang raja mengatakan tidak mau. Saya ini adalah penguasa, sementara dia adalah jomos rakyat biasa. Tak mau saya. Kalau begitu saya akan balik kepada agama saya semula, Nasrani. Kata Umar dengan tegas, kalau anda balik, murtad kembali kepada agama Nasrani, maka anda akan saya bunuh. Memperolok-olok agama. Nih, tegasnya Umar. Kalau begitu biarkanlah saya berpikir barang satu malam saja. Diberikan Umar berpikir untuk satu malam. Di malam itu dimanfaatkan oleh Jabalah untuk keluar dari kota Makkah bersama pasukannya lari menuju Yunani. Dia kembali Nasrani. Tapi dalam akhir hayatnya dia merugi. Dia rindu akan keindahan Islam di akhir hayatnya. Ada sholat, ada ketenangan, ada membantu sesama. Inilah yang dirasakan oleh Jabalah bin Ayham, raja dari Ghassan, merindukan Islam, mati dalam keadaan kafir. Bapak ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyiddaqu 'alal kuffar, ini Umar bin Khattab. Luar biasa. Umar, dia seorang yang tegas. Ada kisah lagi, yang ketika itu Umar menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam yang hari ini porak-poranda, Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, itu negeri Syam hari ini. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini dicaplok ibu kotanya Yerusalem. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang muslim. Wa adilla syirka, ya Allah, hinakanlah kesyirikan orang-orang musyrik. Wa ansur ibadakal muwahhidiyah, ya Allah, tolonglah ya Allah hamba-hambamu yang mentauhidkanmu, ya Allah. Wa ansur ibadakal man nasruddin, ya Allah, bantulah saudara-saudaramu, ya Allah, hamba-hambamu, ya Allah, yang menolong agamamu, ya Allah. Wa ansur ikhwan muslimina fi kulli makan, ya Allah, bantulah, ya Allah, saudara-saudara kami orang muslim di mana pun berada, ya Allah. Ikhwan muslimina fi Palestine, bismillah wa sisan, ya arhamar rahimin, wa ali kalimatika, ya Allah, la ilaha illallah ila yaumiddin. Bapak ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar berada di Yerusalem, ya, bertemu dengan penguasa Yerusalem yang namanya Patriark Sopo Rinius, payah namanya. Ini ada
ketika itu. Penguasa menyerahkan kunci bandarnya kepada Umar bin Khattab. Yerusalem ditaklukkan tidak dengan kekerasan. Dia tahu bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang adil. Cerahkan saja kuncinya. Suatu hari ini penguasa patriarch ini mengajak Umar jalan-jalan di sekitar kota Yerusalem yang hari ini diakui oleh Amerika Serikat sebagai kota Israel. Sampailah di sebuah gereja. Gerejanya Holy Sepulchre namanya. Sampailah di sana, maka diajaklah Umar untuk masuk ke gereja. Tiba dalam gereja, masuklah waktu sholat. Penguasa Yerusalem mengatakan, Umar, silakan anda sholat di dalam. Apa dia kata? Saya tak mau. Kalaulah saya sholat di dalam gereja ini, orang-orang setelah saya akan beranggapan bahwa gereja ini milik mereka. Itulah toleransi Umar. Orang-orang setelah saya beranggapan bahwa gereja ini miliknya. Tidak, saya tak akan sholat di dalam. Maka Umar melempar, mengambil batu dia lempar. Maka di mana itu batu itu jatuh, disitulah Umar bin Khattab sholat. Luar biasa. Ini Umar. Toleransi. Kita hari ini batas toleransi kita luar biasa, ya kan? Pupus sudah. Kita mengikuti sebahagian ajaran mereka, ya. Mereka juga demikian masuk, ya, dalam ajaran-ajaran yang halusnya sekali. Kita ikuti. Umar tegas sekali, Rasulullah tegas sekali. Ini agama kami, itu agama kalian. Ada bedanya, ada pembatasnya. Islam ini tidak keras. Itulah yang disebut dengan rahim. Allah subhanahu wa ta'ala rahim.
tidak kita minta Allah Subhanahu wa taala beri. Hari ini, pagi ini kita bisa bernapas, Allah Subhanahu wa taala beri. Allah berikan oksigen kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyiddau 'alal kuffar walladziina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Ruhamahu bainahum tarahum ruka'an sujud yang ta'una fadlan minallahi wa ridwana. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, mari kita juga sebagai hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauladani sikap-sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu juga demikian, Umar bin Khattab ini, kalau kita lihat dalam surat Al-Ghafir pernah ada cerita, Umar ini biasanya setelah berperang dia mengabsen para sahabat. Dia absennya kapan? Selepas sholat dan selepas berperang. Ditanya, kemana sahabat dunia? La ilaha illallah, tidak Tuhan selain dia, wa ilaihil masir, dan kepadanya kita kembali. Ini prajurit ketika membaca surat Umar, dia baca bolak-balik sambil menangis. Kembali kepada Islam. Ini Umar. Hadirin yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Rabiul Awal ini, lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita kuat kembali sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan cerminan untuk hari ini, ke depan dalam menjalankan kehidupan kita, baik sesama kita, begitu juga sesama orang-orang di luar Islam saja. Sekiranya saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Seperti udara di Subhanahu wa taala. Ini Yerusalem adalah kota yang tertua. Kota yang tertua. Di sana ada tiga sejarah agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam, ya. Di sanalah kota yang tertua. Di sanalah lahirnya, ya, Nabi Isa alaihi salam. Juga di sanalah dulu Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan, ya, meninggalkan anaknya, dengan istrinya juga di sana. Kota yang sangat tua sekali. Makanya itu diperebutkan oleh tiga agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Tapi dulu Yerusalem dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Setelahnya juga dulu Yerusalem pernah ditundukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kota Yerusalem yang hari ini yang kita lihat, ya, diklaim oleh Presiden Amerika Donald Trump bahwa Yerusalem adalah ibu.
semestinya itu adalah kota untuk Palestina, Palestina karena dulu sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah menunjukkan bahwasanya kebencian orang-orang kafir kepada Islam tidak akan hatta tattabi'a, sampai mereka hatta tattabi'a, sampai kalian mengikuti tattabi'a millatahum, apa agama mereka, agama mereka. Ini orang Yahudi dan Nasrani. Inilah kota, kota Yerusalem, kota suci tiga agama. Di sana ada Al-Quds, di sana ada tombok, ya, tatapan, dinding ratapan. Orang-orang Yahudi ketika beribadah meratap mereka, meratap. Dan hari itu kebiasaan itu juga hari ini kita ikuti tanpa sengaja, tanpa sengaja. Kenapa saya katakan tanpa sengaja? Lihat itu Facebook, siapa yang buat? Facebook itu yang buat adalah seorang Yahudi yang bernama Jugendberg. Dia buatlah Facebook, ada wallnya namanya, dinding. Hari ini kita banyak meratap di dinding-dindingnya. Ketika kita berkeluh kesah, tulislah di Facebook. Tulis. Hari ini berkelahi dengan istri. Hari ini suamiku, ya, lari dari rumah. Meratap kita di mana kita? Tulis di dinding-dinding Facebook. Bukan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Ada orang sakit, kita foto, tampilkan di Facebook. Like and share. Like and share. Doakannya ibuku supaya sehat. Kenapa tidak berdoa datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzah, sang pemberi keselamatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala as-salam, segala sumber keselamatan, kesehatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengadu ke tempat-tempat lain. Apakah menggunakan Facebook halal atau haram? Kalaulah digunakan ke tempat-tempat yang baik, boleh. Tapi kalau digunakan yang haram, juga haram. Tapi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Di mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada dinding-dinding ratapan. Itu yang terjadi. Ada lagi? Bunda, Ayanda? Kelihatannya umat Islam sekarang telah tergerus. Banyak kekuatan-kekuatan Islam yang telah sirna. Tidak ada dalam kehidupan Islam, tidak ada dalam akhlak umat Islam. Dahulu di zaman Nabi, zaman sahabat, hubungan antara satu dengan lain itu tulus karena Allah, kasih sayang karena Allah. Sehingga seorang sahabat yang punya makanan sepiring, satu-satunya makanan itu punya dia, dia sanggup serahkan kepada sahabatnya walaupun dia tidak makan. Tapi sekarang tidak. Hubungan sesama Islam itu kepentingan. Kebetulan saya punya teman si A, saya ada kawan, karena ada kepentingan kawan. Ketika saat dibutuhkan bantuan atau saling membantu, sudah lari, tidak mau lagi. Jangan sempat memberatkan. Kalau dia merasa terberatkan, enggak, putus hubungan. Jadi sudah seperti itu. Jadi kasih sayang sudah tidak ada lagi. Hubungan semua karena kepentingan-kepentingan. Kepentingan kerja, kepentingan ini, kepentingan bisnis, kepentingan sahabat, bukan karena Allah, bukan karena kasih sayang. Inilah satu, salah satu kekuatan Islam telah hilang dalam kehidupan umat sekarang. Nah, jadi kita mudah hanya terprovokasi oleh pihak-pihak lain luar Islam yang untuk memecah belah Islam ini, melanjutkan ekstremisme. Ini bagaimana, Ustaz? Terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bolehlah buka dalam surat Thaha ayat 29 sampai 34 yang menceritakan tentang Harun dan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waj'alni waziran min ahli." Jadikanlah pembantu dari keluarga.
Haruna akhi, Harun adalah saudaraku. Nabi Musa meminta, Harun adalah saudaraku. Usdud bihi azri, teguhkan dengannya segala urusanku. Wa asliku fil amri, ikutkan aku, asliku, bersamakan, sertakan dia kepadaku. Ya, inilah saudara namanya. Yang disebut dengan akhi itu saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menyertakan, kuatkan, saling membantu. Itulah, itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Thoha ayat 29, 30, 31, 32, 34. Kain nasabbihaka katsiran, supaya kami bertasbih kepada-Mu banyak-banyak. Ini kita tidak seperti yang digambarkan. Kita hubungan dengan saudara karena ada kepentingan, karena ada mauku sama kau, maka aku datang kepadamu. Oh tidak, jangan gara-gara kita ada kepentingan dengan yang baru datang silaturahmi. Silaturahmi. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Seseorang mengunjungi temannya di kampung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghalangi di tengah jalan. Fi madrajatihi malakan. Fa arsalallahu fi madrajatihi malakan. Diutus oleh Allah malaikat untuk menghalangi di tengah jalan. Maka malaikat itu bertanya, "Aina turi? Kemana engkau akan pergi?" "Uridu akhan li fi qarya." Saya ingin berkunjung kepada saudara saya di kamp, di kamp. Dendam atau berhutang piutang atau ada utang budi engkau padanya. Ada utang budi, utang budimu sama dia? Oh tidak, aku datang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana Rasulullah, saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala mencintai. Ini kalau kita niat tulus ikhlas. Makanya kalau kita berdua itu harus niat dulu diperbaiki. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pahala kepada kita. Tapi kalau niatnya untuk kepentingan, maka tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, dia katakan, al-ilmu bila amalin junun, ilmu tanpa amal gila, wal amalu bila ilmin, amal tanpa ilmu, amal tanpa niat, la yakun, maka tidak akan menjadi amal. Itulah kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Jadi kita beramal ini harus ilmu. Ilmunya apa? Ketika kita beramal harus dengan niat lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan, bukan supaya dipuji oleh orang, bukan untuk meraih segala sesuatu. Tidak. Kalau itulah dasarnya, maka wal amalu la yakun, kata Imam Ghazali, amal itu tidak akan berniat menjadi amal, maka dia hanya sekedar perbuatan manusia belaka. Oke, ayatnya ada lagi? Jadi kalau tidak ada, saya kira sudah jam 6.12 ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل المسلمين وانصر عبادك الموحدية وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين وانصر إخوان المسلمين في كل مكان وانصر إخوان المسلمين في فلسطين وانصر إخوان المسلمين في سوريا وفي سيسان وفي أفغانستان وفي راحينيا ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك لا إله إلا الله إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Thank you.